Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nge-review 3 golok sulangkar handle macan, sulangkar sejengkal candung, yang 2 punya Bang Adi Hartadi di Sumedang atau di Bandung rumahnya. Ini punya Abah Hadi di Keragilan Serang Banten. Ya. Bang Adi Hartadi, lihat seratnya eksotis. Nah. Ini kayu johar atau kiarang kalau bahasa sini. Ya. Lihat uratnya. Beliau minta dikidal. Jadi kidal. Jadi si mot-motingnya enggak di sini, dibalik ke sini. Ya, buat disoren di kanan. Ya. Nah, ini punya anaknya, putra beliau ya. Syahid Hartadi. Mantap kayunya. Ini candung agak seret. Bisa dilihat uratnya. Tuh. Mantap ada di kasurnya. Nah, ini Bang Syahid Hartadi, putra beliau, putra Bang Adi Hartadi. Tanggal 22 bulan 2 2022. Tanggalnya cantik ya. Cantik banget tanggalnya, bisa dilihat. 22/02/2022. Ini sulangkar sejengkal steel jawara candung atau ujung turun ya. Cuma sejengkal, kalau jengkalan saya pas satu jengkal. Sekitar 21 cm. Tebel 5 milian lah ya. Uratnya. Perawatan sulangkar gampang. Cukup disiram air asahan bekas ngasah, enggak apa-apa, langsung nimbul lagi uratnya. Ya. Mantap. Ini serat kayunya, lihat. Ya. Nah, ini agak seret karena dia enggak diminyakin. Ini yang satu lagi. Nah, mohon maaf, ini yang ini agak koplak. Dia di dalamnya nih. Ya. Bang Adi, ya, nanti kalau enggak cocok kirim lagi ke saya aja ya. Kalau misalnya masih seret, kirim lagi ke saya, priongkir gratis kita benerin. Kata Bang Adi nggak apa-apa, udah nanti lihat dulu kondisi di sana ya. Tuh dia agak masuknya agak susah di sini, agak seret nih di lubangnya. Ini punya Bang Adi sendiri, tadi punya putranya Bang Adi Hartadi, udah di laser 22/02/2022 ya. Mantap uratnya, bisa dilihat urat sulangkarnya. Ini nggak bakalan hilang ya pemirsa ya. Udah di amplas gimana pun, asal jangan di amplas halus, dia nggak nimbul nanti uratnya. Karena ini dua bahan, lipetannya di dalam. Candungnya mantap. Steel jawara ya. Nah. Udah pelem pokoknya. Udah dipakai logo singa. Sama nama beliau, Bang Adi Hartadi, terima kasih selalu order ya. Itu agak-agak seret dia kemasuknya. Karena dia nggak pakai minyak juga ya. Nanti kalau semuanya nggak cocok, kirim lagi ke saya ya, kita ganti sarung aja. Oke. Next, ini punya Abah Hadi ya. Beliau pimpinan pendepokan Haji Kri Nurul Qurub, atau beliau keturunan Sultan Maulana Hasanuddin ya. Ini mantap. Nah, ini normal. Kalau tadi kidal punya Bang Adi ya. Uratnya pelem. Nah, ini Garuda beliau ya, Garuda Miftahul Qulub, nggak boleh sembarangan dicetak ya. Ini permintaan beliau sendiri ini. Kalau mau ijazah ke beliau langsung, ini nggak sembarangan ya. Tanggalnya sama, tanggal cantik. Ya, oke. Okay. Ini mantap sejengkal jawaraan. Pokoknya barang pelem. Insya Allah malam ini kita luncurkan. Oke, okay. Ya. 3 golok sulangkar handle macam ya.
2 piece punya Bang Adi di Sumedang. Ini Abdul Hadi Kusuma Hadi, ya, Ajengan Hadi di Keragilan Serang Banten. Ya, gitu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.